Halo adik-adik, selamat semangat belajar matematika bersama kami. Kali ini kita akan mengerjakan belajar tentang materi pembagian menyamping dan porogabel. Sebenarnya lebih ini sudah pernah kakak ajarkan pada video sebelumnya, tapi kita akan mengulang lagi yang untuk pemula atau yang dasar yang masih lupa dengan pembagian atau porogabel. Coba kita kerjakan yang nomor 1, 936 dibagi 3. Kita cuma ingat kalau porogabit bisa dari depan ya. Tapi kita lebih mudah yang pakai dari satuan dulu, sama hasilnya. Karena ini semua bilangan bisa dibagi 3 ya. Jadi 6 dibagi 3, 2, 3 dibagi 3, 1, 9 dibagi 3, 3. 312. Udah kan? Sekarang yang ini 8 dibagi 2. Kan 758 dibagi 2. Boleh pakai puluhan, langsung ratusan. Ini bisa. 700 dibagi 2 berapa? 350. Kita pakai ratusan dulu. 50 dibagi 2 berapa? 25. 8 dibagi 2 berapa? 4. Oke, 9, 7, 3. 379. Kalau ini bisa juga, 8 dibagi, kita pakai cara yang depan. Karena apa? Yang ini kan bilangan ganjil. Jadi pakai gini, 7 dibagi 5. Bilangan yang terdekat, berarti 6 dibagi 2, 3. Satunya tadi disimpan di sini, karena ini adalah sisanya. 15 dibagi 2. Harusnya kita pakai yang 14 bilangan bulat. Satunya kita taruh di sini. Oke, 18 dibagi 2 adalah 7, karena 14 ya. 18 dibagi 2 adalah 9. Lihat bilangan ganjil yang nggak bisa dibagi 2. Kalau yang ini bisa dibagi 3 ya langsung. Kalau nggak bisa dibagi 2, kita sisakan 1 atau bilangan yang bisa dibagi 2 digenapkan ya. Sekarang kita kerjakan yang 840 dibagi 2. Caranya mudah. Ada 0 di sini. 0-nya disimpan dulu. Kecuali kalau di sini ada 20, 0-nya akan sama-sama hilang. Kita kerjakan yang ini. 8 dibagi 2 4. 4 dibagi 2 2. 0-nya tinggal pindah. 420. Nah, mudah kan Adik-adik? Nah, ini juga sama kayak cara yang nomor 2. 7 dibagi 3. Bisanya kan 6 dibagi 3. Satunya kita taruh di sini. Berarti 6 dibagi 2 adalah 3. 13 dibagi 2 lebih. Jadikan ke 12. Satunya kita kasihkan ke belakang. Jadi 12 dibagi 2 adalah 6. 16 dibagi 2, 8. Karena 8 kali 2 kan 16. Udah kan adik-adik? Sekarang kita cari yang 948 dibagi 2. Karena 9 nggak bisa dibagi 2, kita cari yang angka terdekat di bawahnya 9, bisanya 8. Jadi karena ini jadinya 8, satunya taruh di sini, 14-nya. Jadi 8 dibagi 2, 4. 14 dibagi 2, 7. 8 dibagi 2 adalah 4. Nah adik-adik, bisa ngikuti kan? Tetap semangat. Sekarang yang nomor 6, 2048 dibagi 8. 28 kali 2 16, 8 kali 3 24 nggak bisa. Berarti ini sisanya 4 ya. Ini jadinya 18 16, di sini sisanya 4 taruh di sini. Jadi ini hasilnya 44. 16 dibagi 8 2. 44 dibagi 8, 2. 48, nggak bisa ya. 8 kali 5, 40. 8 kali 6, 48. Berarti di sini adalah, jadikan 8 kali 5. Berarti 40. Di sisa 4, 4-nya taruh di sini 48 ya. Jadi di sini adalah 5. Karena 5 kali 8, 40. 5. Lalu 8, ini 48. 8 kali berapa ada 48? 6. Berarti di sini. Oke. Kalau ada yang masih bingung ini, kenapa kita pakai cara sama kayak porogabit, tapi disederhanakan sendiri.
Sekarang 2422 dibagi 7. Nah, sekarang 7 kali berapa yang mendekati hasilnya 24? Karena 2 dibagi 7 tidak bisa. Kita pakai angka 2, 24. 24 dibagi 7. Yang mendekati perkalian 7, hasilnya di bawahnya ini ya. 7 kali 3 21. Karena ini 24, berarti sisa 3-3-nya kita taruh sini ya. Jadi 21 dibagi 7 3. Ini 32 dibagi 7. Bisanya adalah 7 kali 4 ada 28. Berarti karena ini sisanya 4 ya. Jadi 42 yang ini. Yang ini jadinya saya tulis di sini yang masih bingung, berarti ini hasilnya harus 28. 7 kali 4 ya. Sekarang 42 kali 7. 42 berarti 6. Nah, sekarang untuk pembagian yang ada nolnya, ini paling mudah sekali. Nolnya tinggal kita ngikuti. Kalau pembagian nolnya ada 3, yang dibagi ada 3, kita coret. 1 2 3. Di sini harus hilang 2 3 juga. 1 2 3. Ya, sekarang tinggal kita ukur bagi ya. 8 dibagi 2 4. 8 dibagi 2 4. Hasilnya 44. Sudah selesai. Oke, sekarang lanjutkan yang nomor 9. 7500 dibagi 250. Nah, kita coret yang nolnya 1. Ini depan juga harus coret 1, enggak boleh lebih karena cuma 1. Sekarang 750 dibagi 25, kita simpen yang angka nolnya. Jadi 75 dibagi 25. 25 kali berapa ada 75? 3. Nolnya kita pindahkan. Jadi hasilnya 30. Oke. Mudah kan adik-adik, tetap semangat. Nomor 10 sekarang ya. 4.500.000 dibagi 900 ya. Nolnya ada 2, 1 2 belakang, belakang 2, depan harus 2 juga. Sekarang 49, kita lihat angka di sini. 45 bisa dibagi 9 kan? 9 kali berapa ada 45? 9 kali 5. Oke, hasilnya 5. Nolnya sisanya ada berapa ini? 1, 2, 3. Ada 3. 1, 2, 3. Oke, selesai. Sudah kan adik-adik? Nah, untuk cara yang kedua, dengan soal yang sama, kita pakai porogapit. Benar nggak hasilnya? Yang nomor 1, 936 dibagi 3. Kita nyatakan pakai porogapit. Ya, 936 dibagi 3. 9 bagi 3, 3. 3 kali 3, 9. 9 dikurangi 9, 0 enggak usah ditulis karena ada di belakangnya ada angka ya. Terus 3 turunkan, 3 dibagi 3 1, 1 kali 3 3. 3 dikurangi 3 0, tidak perlu ditulis karena ada masih ada angka di belakang. 6 turunkan, 6 dibagi 3 2, 2 kali 3 6. Oke, 6 dikurangi 6 0. Nah, sama hasilnya. 312 ya. Nah, kita nyatakan lagi yang nomor 2, 700 kita taruh di sini. 758 dibagi 2, 7 dibagi 2 yang mendekati 3, 3 kali 2 6. 15. Nah, 7 kurang 6 1, 15 turunkan 15 dibagi 2 7, 7 kali 2 14. 5 kurang 4 1. 1 dibagi 2 enggak bisa turunkan. 18, 18 dibagi 2, 9. 9 kali 2, 18 kembali lagi. 18 kurangi 18, 0. Nah, hasilnya 379. Sama kan? Oke, lanjut. Kita kerjakan yang ini. Ya, 840 dibagi 2. Ini enggak perlu, ini mudah. Ini cuma 8, enggak apa-apa. Yang adik-adik yang masih bingung, saya kasih porogapit lagi ya. 840 dibagi 2. 8 dibagi 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 dikurangi 8, 0. Tidak perlu tulis karena belakang ada angkanya. Kita turunkan 4. 4 bagi 2, 2. 2 kali 2, 4. Turunkan ya. Karena 4 dikurangi 4, 0. Sisa 0. Nah, sisa 0, 0 kan nggak bisa dibagi. 0-nya kita taruh di sini. Jadi hasilnya 420. Sama kan? Nah, sekarang yang nomor 4 kita pakai porogapit. Kita kerjakan sampai nomor 7 ya. 4 kita taruh di sini aja.
736 dibagi 2. 7 dibagi 2, 3. 3 kali 2, 6. 7 kurangi 6, 1. 1 dibagi 2 tidak bisa. Nurunkan angka 3. Jadi 13. 13 dibagi 2. 2 kali berapa yang mendekati 13? Kurang dari 13, tidak boleh lebih dari 13. Hasilnya adalah 6. 6 kali 2 adalah 12. 13. 3 dikurangi 2, 1. 1 dibagi 2 tidak bisa. Turunkan angka 6. 16 dibagi 2 ada 8. 8 kali 2 ada 16. Hasilnya 0. Nah, jadi 368. Nah, sama kan, Dedek? Mudah. Oke, sekarang yang nomor 5. 948 dibagi 2. 948 dibagi 2. 9 dibagi 2 ada 4. 4 kali 2 8. 9 kurangi 8 1. Turunkan. Karena 1 dibagi 2 tidak bisa diturunkan. 14. 14 dibagi 2 7 ya. 7 kali 2, 14. 14 kurang 14, 0. Kita turunkan yang angka 8. 8 dibagi 2, 4. 4 kali 7, 2, 8, 0. Berarti hasilnya 474. Sama enggak? Nah, sama, 474. Oke. Sekarang yang nomor 6. 2048. 2048 dibagi 8. 20 dibagi 8. Kita taruh sini. 20 kan 2 dibagi 8 tidak bisa. Kita ambil angka belakangnya. Jadi 20 dibagi 8 2. 2 kali 8 16. 20 dikurangi 16 4. 4 dibagi 8 tidak bisa. Turunkan angka di belakang. 44 dibagi 8. Yang mendekati itu 5 ya, enggak boleh lebih. Ya 8 kali 5 adalah 40. 40. 44 dikurangi 40 hasilnya 4. 4 dibagi 8 tidak bisa. Turunkan 48. 48 dibagi 8 6. 6 kali 8 48. Bis. Hasilnya 256. 256. Nah, sama kan? Oke, sekarang yang terakhir, progabel yang terakhir. Taruh di sini aja. 2422 dibagi 7. 2 bagi 7 enggak bisa, turunkan. Yang mendekati berarti 3. 3 kali 7 21. 24 dibagi, sorry, dikurangi 21. Berarti ini 3. 3 dibagi 7 enggak bisa, turunkan. 2 32 dibagi 7 bisanya 4. 4 kali 7 28. 32 dikurangi 28 ada 4. 42 ya, turunkan. 42 dibagi 7 6. 6 kali 7 42. Hasilnya 0 ya, dikurangi. Hasilnya ini ya 346. Nah, sama kan? Oke. Coba di rumah latihan sendiri. Ini cara pembagian menyamping lebih cepat, atau kalau yang pemula masih bingung bisa pakai porogabe dengan cara ini, mudah. Oke, terus semangat dan jangan lupa like atau subscribe agar bisa mengikuti materi-materi berikutnya yang terbaru. Oke, see you next session, bye-bye dan jaga kesehatan selalu.